Okay guys, kita sudah sampai di jetty Kampung Palo. Depan tu saja guys, jetty dia. Jumpa lagi dengan Herik Mabirus. Hari ini saya berada di Terminal 2 di Sarike sini. Saya akan bertolak ke Palo, Kampung Palo di dalam daerah Daro. Dalam pukul 12, perjalanan lebih kurang 2 jam lebih. Saya akan naik express guys. Okay, jom. Okay, sini dia express yang akan bertolak pergi ke Palo. Okay. Ini adalah Terminal 2, Terminal Penumpang Sarike. Ini guys, Terminal 2. Dan JT agak sibuk lah masa ni. Ramai juga yang menumpang guys. Ini adalah ekspres yang pergi ke Palo. So banyak membeli barang-barang keperluan guys. Ada air mineral, ada air kotak, ada simen. Kebanyakannya beli air guys. Di dalam ada kotak-kotak makanan juga. Dan juga ada tong gas juga di depan guys. Thank you.
nama kampung dek Terusan nga. Okay, kaki kita legal. Teluk gelap. Bangoh teluk gelap. Nama cerita Wabin. Kang? Wabin. Kau singgah sini dulu, Jon. Tahu. Kau singgah sini dulu. Tahu. Wait, jangan, wait, jangan. Wait, mana salon? Sebentar. Ah, ya dah. Wait, mak, wait. Teluk gelam. Ya, ya, pas. Oh. Pas, pas. Jauh kan?
hujan ah. Guys, kita masuk ya, suara hujan. Dan lepas tu depan tu. Hujan agak lepas lah. Kita hampir mau sampai di kawasan Palo sudah guys. Seberang sana Pulau Bruit dan kawasan Palo ada di sebelah kiri sini guys. Sana Laut Cina Selatan ya.
guys, kita sekarang berada di jeti Kampung Kedang. Ada beberapa penumpang di sini guys, derang turunkan barang semua di sini. So ferry Palo di belakang tu saja guys. Eh, tidak jauh lagi. Ini adalah Pulau Palo guys. Ini adalah antara dia Kampung Kedang lah. Oke guys, kita sudah sampai di jeti Kampung Palo. Depan itu saja guys, jeti dia. Di depan adalah Kampung Palo guys. Kita sudah sampai di jeti Palo. Ini dia guys, jeti Kampung Palo. Thank you.